welcome di Distek episode ketiga sama gue Michael. Gue lagi di 62 Coffee. Episode ketiga kali ini bakalan ngomongin tentang komunitas PHP Indonesia dan bahasa pemrograman PHP tentu aja yang jadi bahasa pemrograman paling populer di Indonesia. Gue lagi sama Om Peter J. Kambe, Head of Executive PHP Indonesia. Om Peter? Hai. Nah, Om Peter, apa kabar nih? Oh, kabarnya sehat-sehat. Lagi sibuk apa? Sekarang lagi sibuk di kantor yang baru nih sekarang, jadi lumayan banyak kerjaan baru, tapi kalau untuk community selalu ada waktu untuk community. Kita ngomongin PHP nih, PHP itu sebenarnya perkembangannya itu gimana sih bahasa pemrograman PHP khususnya di Indonesia? Oh, PHP itu merupakan bahasa programming yang paling populer di Indonesia dan perkembangannya saya ngerasa sendiri itu perkembangannya sampai dengan sekarang itu luar biasa. Semenjak PHP sudah mulai support composer, semenjak support namespace, dan sekarang PHP boleh dikata sudah jadi bahasa programming modern yang sangat kekinian. Kelebihan PHP itu sendiri dibanding bahasa pemrograman lain kayak Java, Python gitu? Ah, bahasa programming PHP adalah bahasa programming yang paling simple menurut saya. Dari pengalaman saya bertahun-tahun belajar bahasa programming, PHP itu adalah bahasa yang paling mudah untuk dipelajari. Dokumentasinya banyak, sintaks-sintaksnya mudah untuk dipelajari, logikanya juga, algoritmanya juga gampang dipelajari. Jadi saya rasa itu mungkin yang jadi kelebihan PHP. Oke, itu kalau dibandingkan bahasa pemrograman lain, apa sih yang bikin terkesannya itu lebih mudah gitu? Secara teknikal. Nah, PHP itu karena dia itu pada waktu dirancang pertama kali, dia memang dibuat untuk web. Oke, untuk web. Nah, jadi memang PHP itu banyak dipakai orang untuk aplikasi yang berbau web otomatis. Nah, dari situlah PHP, banyak sekali turunan-turunan PHP yang dibuat menggunakan PHP, hasil produk-produk turunan. Jadi ada yang jadi PHP framework, ada yang jadi CMS, dan semua bahasa tools-tools ini dibuat untuk spesifik fungsi. Jadi orang bisa punya kebutuhan apapun dengan tools-tools yang PHP ini bisa di pakai jadinya. Nah, itu yang membuat PHP itu menjadi sangat populer untuk semua bahasa programming yang untuk kebutuhan di web. Itu mungkin saya rasa. PHP itu tadi emang udah terkenal kan untuk bikin web. Selain untuk web aja gitu, kan sekarang makin berkembang ya. Kita adopsi cloud di mana-mana. Implementasi PHP di cloud itu gimana sih? Nah, ini yang menarik. Karena memang tadinya PHP itu dirancang untuk keperluan web. Tapi semenjak versi-versi yang sekarang, PHP itu sebenarnya juga sudah enterprise ready. Jadi memang PHP itu bisa dipakai untuk keperluan hosting, orang bikin company profile yang sederhana, pakai CMS, pakai framework. Tapi apakah bisa dipakai di skala enterprise? Juga ready dia. Karena fitur-fitur yang ada di PHP yang 7 sekarang itu sudah membuat dia jadi bisa dipakai di perusahaan-perusahaan enterprise. Saya sendiri di kantor pun pakai. Makanya saya pikir PHP memang sangat cocok untuk ini, skala kecil maupun sampai enterprise, sangat-sangat bagus. Gitu. Kita langsung masuk ke PHP Indonesia, komunitasnya itu sendiri. Itu sejarahnya itu gimana sih terbentuknya sampai sekarang tuh jadi terkenal banget? Oke, PHP Indonesia didirikan tahun 2008 sama Om Rama Yurindra dan Sony Kurniawan. Mereka adalah dua pentolan orang IT Indonesia yang cukup ternama. Nah, di mereka ketemu sama seperti kita sekarang, ketemu di Korong Kopi ya, mereka ngobrol-ngobrol, kayaknya kita harus bikin nih community PHP. Nah, mereka berinisiatif tuh bikin, dan ya jadilah community itu dibuat di Facebook pada waktu itu. Dari tahun 2008 sampai tahun 2012, nah itu perkembangannya boleh dibilang slow, dan tahun 2012 saya gabung. Nah, dari situ saya udah mulai lihat, wah ini komunitas ini potensi banget nih. Jadi saya mulai lihat perkembangan PHP Indonesia dari 2012 sampai sekarang. Nah, itu membernya jadi luar biasa banget. Berapa sekarang membernya? Nah, dari start saya masuk 2012 cuma 7.000. Sekarang sudah jump jadi 150.000. Banyak sekali. Nah, terus sebanyak itu komunitasnya, apa sih peran dari komunitas PHP itu sendiri untuk benefit para anggotanya? Oke, sejatinya sebuah community itu adalah kita memang mengumpulkan sebanyak mungkin orang-orang untuk apa? Nah, kita maunya community itu adalah tempat wadah mereka untuk berkumpul dan
ngobrol, tanya ada masalah apa mengenai programming, ada masalah apa mengenai hal-hal yang mereka hadapi di kantor. Nah, di komunitas itu adalah tempat yang terbaik. Dan di PHP Indonesia sendiri, hal itu terjadi juga. Jadi banyak orang yang punya masalah dengan programming, nah mereka pasti akan nanya di community. Makanya community PHP Indonesia itu sangat ramai sekali dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Ada syarat tertentu nggak untuk gabung jadi anggota PHP Indonesia? Nggak ada syarat apapun. Siapapun yang punya Facebook silakan cari PHP Indonesia, ada di sana. Di Telegram ada PHP Indonesia for Student, di sana juga membernya saya kalau nggak salah ingat sudah 13.000 juga, udah lumayan banyak. Terus ada PHP Indonesia di WhatsApp, di berbagai dashboard daerah, jadi mereka bisa gabung. Nah, saya memang selalu meng-encourage mereka untuk gabung di community online dan ketemu di offline. Karena kalau saya rasa kalau mereka ketemu seperti kita sekarang ini, keakraban itu akan lebih terbentuk nih. Karena kalau online kan kita nggak lihat. Dia lagi marah, lagi sedih, lagi itu nggak kelihatan. Nah, tapi kalau kita ketemu begini sambil ngopi, nah ini lebih enak jadinya. Jadi mereka harus ketemu di online, di offline juga. Kayak gitu. Oke, mantap. Dengar guys, saran dari Om Peter tadi, karena kita harus berbaur ya, online, offline-nya harus aktif juga. Sekian obrolan sama Om Peter Cekambe dari PHP Indonesia. Mungkin ada komunitas lain, bisa komen dan subscribe di channel video YouTube kita. Jangan lupa follow juga ya. Sekian di Stack episode ketiga kali ini. Tunggu episode berikutnya. Michael cabut.